Selamat datang di Entertainment Vod. Kabar kali ini datang dari artis pasangan viral Lesti Kejora dan Rizky Billar. Lesti Kejora sudah sangat ingin menikah, namun Rizky Billar belum beri kejelasan. Sebelum lanjut ke video ini, jangan lupa subscribe dan aktifin loncengnya. Nama Lesti Kejora belakangan ini memang menjadi sorotan publik, terutama soal kisah asmaranya bersama Rizky Billar. Keduanya dikabarkan dekat usai mengalami nasib yang sama, yakni sama-sama ditinggal nikah. Meski baik Billar maupun Lesti mengungkapkan jika hubungan antara keduanya hanya sebatas teman, namun banyak netizen yang mendoakan mereka benar-benar bersama. Kini keduanya pun justru semakin hari semakin lengket bak sepasang kekasih yang sedang kasmaran. Dilansir dari sripoku.com, bahkan baik Lesti Kejora dan Rizky Billar kini diketahui sudah pernah bertemu orang tua masing-masing. Tak heran, hal itu pun memunculkan stigma bila Lesti Kejora dan Rizky Billar akan segera menikah. Melihat hal tersebut, rupanya hubungan Lesti Kejora dan Rizky Billar sendiri tampak disorot oleh Karen Delano. Karen Delano bahkan menyebut Lesti sudah sangat ngebet untuk segera menikah. Dalam kanal YouTube KH Infotainment, Rabu, tanggal 11 November tahun 2020, Karen menyebut kini tak banyak waktu bertemu pasangan viral itu. Kini, ia justru kerap bertemu dengan Rizky Billar. Karen Delano pun berharap Lesti dan Rizky Billar akhirnya berjodoh. Namun, ada satu hal mengejutkan yang disampaikan Karen Delano. Meski hubungannya sudah diketahui banyak orang, Lesti dan Rizky Billar disebutnya tak mau memberi banyak harapan pada netizen. Ia mengatakan, Lesti dan Rizky Billar hingga kini masih sangat menjaga hubungannya. Gimana nih sahabat menurut kalian? Jangan lupa ya, tinggalkan komentar di kolom komentar. Like dan subscribe untuk channel ini. Terima kasih.